Mas Bul, ini apa namanya Mas Bul? Rampaan ini ya. Waduh, ini masih belum jadi Mas ya? Masih 750. Dari kayu apa ini Mas? Ini waru. Waru, waru sih Sidoarjo Mas ya? Waru Jaya. Selamat sore Mas. Selamat sore. Dengan siapa ini Mas? Mas Mulyono. Mas Mulyono ini tempat reparasi bantengan ya Mas? Nggih. Menerima order apa tidak Mas? Menerima Mas. Oh, ini opo Mas kok? Kok dibenakno iki? Nggih, mantun damel turunan mari pentas. Nggih. Didonakno. Waduh, rusak kabeh iki. Iki perkumpulannya apa Mas? Jenenge Mas? Niki niku. Lho, ketuae. Ketuae. Oh, Mas. Masan. Perkumpulannya apa namanya? Tas Entos. No. Nggih. Tas Entos TNT. Oh, tas iso. TNT ya. Mas, ngene iki sampai piro sih Mas regane bantengan ngene iki sing gede ngene iki lek didol. Di sate nggih ana pengge macam-macam. Jutaan Mas. Ya wonten sing jutaan. Apa ndelok bahane Mas? Ningali sungu. Dugi sungu. Oh. Berarti dari sungu ya. Bantengan ini mahalnya karena sungunya ya? Iya, Mas. Oh, sungu. Kenapa rumah? Memang ini sungu asli Mas ya? Ada yang asli. Ya kalau mahalnya kan dari sungu yang asli. Asli. Ini asli banteng berarti Mas. Kalau ini bukan kan. Sapi. Oh, sapi. Oh, ini asli tadi sapi. Sapi Kalimantan. Kalau ini sama Mas. Kebo mau sapi-sapi ya? Sapi Kalimantan? Iya, sapi Kalimantan. Kira-kira ngangkat ini kok kuat mergo apa Mas? Nah, niku ilmunya apa? Niku kalau sing ya sakit sing repot. Repot? Ya, kasarannya Mas. Ini apa loh Mas, berapa kilo ini? Kira-kira tinggi seketan ini. Lah iya, mau wabut kok ini, kok iso kuat yang diwotan nanti no. Oke, soalnya kan nonton sing kami. Mas pun juga pemainnya ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ini saya yang pegang. Mas Bul. Nggih. Sudah berapa lama pegang banteng gedruk ini? 7 tahunan. 7 tahun ini ya. Kalau main berapa lama ini, Mas? Mas Bul. Ya, lihat dari izinnya. Izinnya. Oh, enggak waktu momen ngangkat ini? Ya, pas kadang enggak sadar. Itu ya apa caranya enggak sadar, Mas? Lah itu ada gurunya Mas. Ini ada gurunya Mas. Sepurane ketakon aneh-aneh Mas. Nggih, mboten napa. Lek iki Mas, cek lali sapa iki? Niki rencang kula. Sing namine Mas. Tadi iki kaoleh dicekelno liyane Mas yo. Wis asli nggih mboten napa. Mboten napa, tapi bisa ono cek lali dhewe ya. Ini dari perkumpulan Tas Entos. Mbok kok gak iso-iso Tas Entos terus. Ya inilah dari Kota Janti Malang ini ya, tempat untuk produksi bantengan. Yang mau order bantengan bisa hubungi Mas Bul ya Mas. Nggih. Dan nomor WA-nya ada di kolom komentar ini. Bantengan Janti Mas ya. Nggih ya. Ya. Sambil rampaan. Rampaan. Macanan. Macanan. Rampaan, macanan. Jaranan enggak Mas? Mboten lek jaranan. Dan soalnya bantengan. Lek mari main kok mesti rusak kabeh kok Mas, sampe gedruk-gedruk gak sadar ngono. Lek tirose ngoten, tapi lek tirose main mboten sampe enten rusak, sanes bantengan. Oh ngono Mas yo. Sadian kopi. Oh sadian kopi. Oh jadi gini, kalau main itu harus ekstrim guys. Lek gak ono rusak itu padha karo jagangan kopi ya Allah. Kesenian tradisional Mas ini memang harus dilestarikan. Iya, yang pegang macanan itu siapa Mas? Saya adik. Boleh dibuka Mas? Boleh. Apa ya? Ini macan ya Mas ya? Ini kok bagus Mas ya? Ini desainnya anak kecil Mas ya? Orang dewasa. Orang dewasa. Ini perannya apa Mas kalau macannya Mas? Perannya ya ini. Kan ceritanya bantengan Mas. Apa kalau macan ini Mas? Ya, biasanya kan banteng kali macan kan kontras. Nah, oh, kontras. Nanti antagonis.
antagonisnya mas. Ya inilah peran antagonis diwakilkan oleh macan. Itu beruang apa macan apa? Niku macan. Macan kumbang. Macan kumbang gitu ya. Nah, inilah tempat. Ini tukangnya siapa ini? Masan itu ya, tukang dandani ya. Ya saya Masan. Berapa orang mas krunya ini mas yang terdaftar aktif di kesenian Tas Entos ini? Waduh banyak mas. Banyak mas ya. Banyak. Oh aduh. Berarti ngingoni ya pakai mas ya. Iya. Oke, semoga kesenian Tas Entos ini bisa langgeng mas ya. Iya amin. Oke, terima kasih saudara-saudara, ini kesenian Bandengan dari Tas Entos Janti di bawah ketuanya ini mas. Mas siapa? Masan. Masan. Dan Mas Bul. Terima kasih, selamat siang dan tetap semangat.